National Capital Authority head Bambang Susantono, East Kalimantan Governor Isra Noor, and ministers were present during the ceremony. Investors were also present, showing their high confidence in supporting the future capital development. President Joko Widodo is also scheduled to preside over the groundbreakings of a football training center and a hospital the following day. Urusan yang berkaitan dengan macet, urusan yang berkaitan dengan banjir, dan sekarang ditambah lagi urusan yang berkaitan dengan polusi udara. Inilah beban yang ditanggung oleh Jakarta dan secara umum oleh Pulau Jawa. Oleh sebab itu, setelah melalui studi yang bolak-balik, kemudian kita putuskan untuk memindahkan ibu kota ini ke dari Jakarta ke Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini akan kita groundbreaking Hotel Nusantara, bintangnya bintang 5, bukan bintang 4 Pak Menteri. Bintang 5. Hotel Nusantara bintang 5 hari ini. Kemudian besok akan di groundbreaking lagi, ada Indogrosir, ada rumah sakit, ada hotel lagi, dan juga ada training centernya PSSI yang juga akan kita groundbreaking. Ada nanti enggak tahu 6 atau 8 lapangan bola di sini langsung dan selesai kira-kira 6 bulan dan didanai langsung oleh FIFA. Thank you.